Museum Tun Mustafa. Okey, jom kita masuk. Let's go. Tadi dah. Kita berada di Museum Tun Mustafa di Kudat. Nampak cantik. Wow. Nampak cantik ah. Museum Tun Mustafa. Cakap. Ai Tapa. Oh. Jom, mana pintu masuk dia? Adakah di sini? Jom. Kita masuk. Oh, cantik building. Faces of Kudat di sini. Wah. Okay, sudah register. Seorang saja tulis nama masuk cuma. Ah, ini apa? Kepentingan serangga. Oh, lebah madu. Ni ingat tak ulat ni? Ulat ni. Tidak ni. Apa yang kata? Lebah. Lebah. Ni apa boleh warna dia? Ni tak cocok. Tak cocok. Apa tak yang tak cocok? Ulat ini boleh ni. Mana kita masuk ke mati? Kupu-kupu dengan rama-rama. Apa beza dia? Pelbagaian serangga hutan hujan tropika Sabah. Ha? Ada tu. Tu atas sekali tu nampak tak? Nampak. Tu atas lagi ya, atas tu sana tu. Lebah. Ha. Apa lebah? Ada lebah. Oh, tak ada. Kumbang rusa, kumbang tanduk. Oh, macam-macam. Pelbagai jenis kumbang lah. Ni. Dekat rumah kita ada kan? Pelbagai jenis rama-rama. Oh, ni rama-rama dekat Sabah. Ah, belalang. Pemintis. Takut. Mana takut? Ni apa tu agak takut? Oh, tengok sebelah ni. Serangga perosak. Oh. Nice. Dah masuk sini. Oh, ini rama-rama besar. Wow. Ini dia. Kisah epik Tun Mustafa. Oh. Ini pemergian ni. Kisah epik keperwiraan, keberanian, patriotisme dan politik. Tun Dr. Datu Haji Mustafa. Ni antologi Tun Mustafa. Kita tengok sini. Ah, itu kereta. Oh, ni dia garis masa. Oh, ni garis masa dia. 1920-an. 32 4 sekolah dia. 34 kemudian 37 1941 1942 1944 1944 1944 1945 47 orang kaya 51 ahli majlis pemenangan 54 56 59 belajar Inggeris
Presiden USNO 61, kemudian 1963 yang di Petuan Negeri Sabah yang pertama, ini 65 Yayasan Sabah, 66, 67, ini 67, 69, 1973, 1971 dulu, 1971, 1973, letak jawatan Ketua Menteri, 75, 76, 1985, 1987, 1991, 1993, 1995, habis. Itu dia garis masa Tun Mustafa. Ni boleh. Ni silsilah keturunan Tun Dato Mustafa. Ha. Ni Lanun di Borneo. Kemudian Kudat sebahagian Zon Sulu. Ni penangkapan hamba. Oh ni Sulu Sultanate. Sampai sebelah sini semua. Kemudian Markas Deputatan Mat Saleh Bapa Saudara meninggal di Mekah. Ya, Mat Saleh Pulau Gaya. Ini kereta dia. Ini tempat kita bersidang dulu. Ini Rolls Royce. Wah. Tak boleh pegang. Ah, jangan pegang. Tengok je. Penjajahan British. Tanah jajahan British. Ya. Tak tengok ni. Nanti sampai dekat YouTube kita baca saja lagi. Nak baca habis semua ni memang tidak ada masa. Ini dia Gubernur Borneo Utara. Ni semua muka-muka gubernur ni. Mustafa bin Harun. Oh. Kemerdekaan dan penubuhan Malaysia. Malaysia Agreement. Ya, ikut ni lah ni. Ikut laluan dia. Pandai kakak. Tahun pergolakan. Oh. Ya. Kita akan cicak.
Ada apa? Ada cicak. Dekat mana? Mana? Mana tunjuk tu? Oh, Maya nampak. Australia. Ini dia zaman kemasan Usno. Ini persimpangan dilema. Tuhan 1986. Setiap anak dapat bersekolah. BC Tun Mustafa. Memperkembangkan Islam di Sabah. Sebelum itu kita tengok bapa pembangunan Sabah. Ini dia. Di sini. Ini sebelum siap.
bahagian Tun Mustafa. Naik atas. Ini dah. Wow. Sini ada toilet. Ini history artifact meeting di toilet dulu. Wah. Jom. Kita jalan-jalan. Pergi ke sini. Tuh. Cantik. Wow. Sejarah Kudat. Nela Mayam. Wow, luasnya. Wow. Ni rajuk-rajuk ni kenapa? Nak apa? Okey, kita tengok sejarah Kudat. History of Kudat. Oh. Sudah. So Kudat sini sampai sini. Okey. Oh, tengok pulau dia. Dia ada Kudat Town. Ha. Pandau Kudat kami di sini sekarang lah. Oh, dia sampai sini. Ini Pulau Balambangan, Pulau Banggi dan Pulau Malawali di Laut Sulu. Ni Tips of Borneo. Okey. Nice. Ini Tapak East India Company di Tanjung Priok, Pulau Balambangan. Oh, okey. Ini Pulau Balambangan. Tapak Tanjung Priok ni ada shilling apa, pinggan-pinggan mangkok semua. Oh. Ini pemda ini. Pengisar jagung. Pengisar jagung. Hmm? Ah, fish. Diorama laut. Ah. Ni ikan dugong. Ah. Ni apa? Ni apa, Mayam? Penyu. Ha. Penyu ada berapa? 5. Mana 5? Ada dua. Ini etnik Ubian. Ah, busana etnik Ubian. Oh, baju dia. Wow. Cantik. Oh, baju dia. Wow. Baju tradisional. Ini kain pis. Sini lagi. Tengok baju ni. Etnik Rungus. Wow. Baju dia. Yang Rungus Girl at the Longhouse Window 1964. Rungus Children. Ah. Ah. Ni rumah panjang Rungus. Wow. Oh, ni rumah panjang Rungus di sini. Ada macam tu. Ni atas. Wow. So inilah rumah panjang Rungus. Sejuk. Sejuknya kaki. Dia buat pakai buluh. Oh. Mayam. Baby seorang ni. Baby ni. Kalau saya yang naik ni memang tembus tu.
Saup. Golibu. Saging. Ini tempat tangkap ikan nih. Bangkala. Ini saup. Sama juga saup, saging, saging, tinokin. Ini apa benda ini? Batu kisar. Ini batu kisar ni. Okey, kita tengok yang ni. Ini apa benda? Pulau Balambangan. Gua batu sirih. Oh, ada orang tinggal di Pulau Batu Sirih ni. Dia orang ada conteng-conteng dekat dinding gua. Ni tapak kapal karam Tanjung Simpang Mengayau, Kudat. Tanjung Simpang Mengayau. Ha, ni tip of Borneo. Ni dari kapal karam dekat sini. Area sini. Kalau tengok batu dia memang besar. Panjang-panjang gitu. Menjaga tip of Borneo. Ini tapak pengebumian Bukit Timbang Dayang. Gua kecil. Artifak-artifak. Ah, ni. Okey. Settle. Cantik. Wow. Tu ada burung terbang tu. Di sini. Jom kita balik. Wah. Nih, ni siapa? Jom kita sana. Wah. Jom. Ah, kami cari lokan, tidak ada lokan. So, kita baliklah. Cari dekat sana. Kacang tak nak bagi mami ya. Di Masjid Asyakirin di Kudat ini. Wah, wahai Tuhanku, bukakanlah untukku segala pintu rahmatmu. Okey, cantik dan besar. Mana toilet? Oh ni, ini tempat wuduk muslimin di sini. Licin-licin. Sekarang masih hujan lagi. Ini stall. Ini tempat ambil wuduk dia. Nama ke cari toilet dia dulu. Besar masjid. Ini dia. Tandas. Tandas dan tempat wuduk muslimin. Tadi alhamdulillah dapat fly drone. Wah. Ini ya. Di dalam masjid. Wah. Cantik. Ini dia Masjid Asyakirin. Asyakirin di Kudat. Wow. Besar-besar. Besar-besar. Jom kita teruskan perjalanan. Mata saya tu sebelah kiri ni. Sebelah kanan.
energi lah. Sebab energi cantik lah. Okay, ini dia airport Kudat. Wah, lapangan terbang dia. Cik ini saja, itu tempat masuk, ketibaan dan berlepas. Situ saja, tu trek dia. Jalan situ lah rasanya. Simple, just nice. Sempat tengok. Nak tahu besar mana airport Kudat? Ha, macam ni lah, rasanya. Fokker Twin Otter dengan ATR lah boleh landing sini. Wah, ini dia airport Kudat. Asalnya landing dari laut ataupun terbang ke laut lah. Pergi sana, just nice.